Pemerintah Kabupaten Jember mendukung penuh program beasiswa Digital Talent Scholarship 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain menggelar sosialisasi kepada ASN, guru TIK, dan perwakilan siswa SMK se-Kabupaten Jember, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember juga menyediakan fasilitas pendaftaran serta pendampingan yang bertempat di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Fasilitas ini dibuka hingga akhir pendaftaran yakni hari Minggu tanggal 19 Mei mendatang. Sebanyak 6 unit komputer lengkap dengan jaringan internet disediakan untuk kemudahan masyarakat Jember dalam mendaftar beasiswa Digital Talent Scholarship 2019. Tak hanya menyediakan 6 unit komputer, staf Dinas Komunikasi dan Informatika juga mendampingi pendaftar beasiswa jika mengalami kesulitan saat melakukan registrasi. Ini fasilitas dari Dinas Kominfo memberikan informasi dan membantu pendaftaran kepada peserta yang ingin mendaftar pelatihan digitalan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya-tanya, ada yang ingin didampingi cara mendaftarnya, tapi prinsipnya sih sebenarnya mendaftarnya gampang, kita tinggal klik alamatnya itu digitalan.com.id, tinggal ngisi formnya di situ, selesai. Ada berapa komputer yang disiapkan? Fasilitas yang ada di sini kita siapkan 6 komputer dan ada jaringan WiFi 100 Mbps free. Misalkan bagi siswa SMK, guru SMK yang ingin mendaftar di sini, prinsipnya sebetulnya ya kami di posisi membantu. Beasiswa ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi dan informasi, serta menyiapkan 1.000 talenta untuk menguasai keahlian digital guna mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi digital terbesar di tahun 2030 mendatang. Dari Pendopo, Yudi Sadi Jember, 1 TV melaporkan.